belajar dengan pengalaman yang tentunya kami temui, itu satu. Dan kedua, juga kebetulan Laboratorium for Soft Power Diplomacy ini merupakan satu-satunya pusat kajian yang saat ini itu ada di Indonesia. Jadi you have to be proud of what you have. Tanduk. Jadi ini terang ini sangat breakthrough dari Profesor Andri Purwasito.